Assalamualaikum sahabat Pendis. Jadi di belakang saya ini adalah Expo Kemandirian Pesantren. Nah, ada apa aja sih di sini? Yuk, mari kita lihat. Assalamualaikum Kang. Boleh perkenalan siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Nur Cahyono dari Pondok Pesantren Bustanul Mutalimin Kota Blitar. Oke, saya lihat ini expo, satu-satunya expo yang hidup di sini. Nah, ini expo apa sih? Ini expo pameran ikan koi. Dimulai dari tahun 2010, sudah lama. Oh, udah lama ya? Kalau di pesantren sendiri sudah ada berapa kolam dan omsetnya berapa gitu? Di pondok pesantren ada 15-an kolam. Alhamdulillah omset dari pertahunnya penjualan kita bisa membantu perekonomian pondok pesantren. Terima kasih Mas. Semoga sukses selalu ya. Amin. Oke. Assalamualaikum Kang. Ya, ini tuan rumah ya. Jadi ini tuan rumah rajanya UMKM. Oh, bukan ya, rajanya bisnis pesantren. Mas bisa dikenalkan ada apa aja di sini yang dipamerin? Untuk dari produk pondok pesantren Sunan Derajat ada beberapa produk. Salah satunya ini yang unggulan dari kita ada garam samudra. Ini produksi dari pondok Sunan Derajat. Terus ada gula. Gula ini juga produksi dari Samudra Sunan Derajat. Oke. Ada beras juga produk dari Samudra Sunan Derajat. Hmm. Ada minyak goreng. Ada air minum dalam kemasan, aidrat. Hmm. Ada jus mengkudu Sunan Derajat. Hmm. Terus ada kopi juga. Kopi, oh, ini Sunan kopi Derajat. Asli ya? Ya. Hmm. Ini kopi khas Pantura. Hmm. Okay. Karena ini ditumbuk manual, bukan pakai mesin seperti itu. Oh, saya lihat ada sarung juga ya, kayak ada dari atlas, dari ini. Bisa dilihat Mas? Untuk sarung, kebetulan kita kerjasama dengan pihak BHS Tech yang memproduksi atlas sama BHS. Kita ada dua jenis sarung, kalau sarung. Yang ini sarung yang sablon, tapi ini motifnya hanya ada di Sunan Derajat. Memang PT BHS Tech itu buat khusus cuma untuk Sunan Derajat, ya. Jadi ini untuk internal doang, apa kita bisa beli ini Mas? Untuk oleh-oleh juga bisa. Oh, okay. Khas motif Sunan Derajat, ya. Yeah. Jadi ini banyak sekali ya bisnis dari pesantren Sunan Derajat ini, dari garam dan lain sebagainya. Mas, sukses terus ya, tetap menjadi inspirasi untuk pesantren di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih.